wabarakatuh, sahabat dan perwakilan Cahaya Hati serta para jamaah Umroh Oktober Promo 2022. Yuk kita lihat hotel kita Mekah. Kita review bersama sahabat kita Bang Herman yang akan nanti menata hotel kita. Ini dia. Tuh ada. Kita review lobinya. Subhanallah. Dan inilah ruang masuknya hotel kita. Dan Masya Allah, inilah dia Asyuhada Hotel. Berapa jaraknya Bang Herman? Lebih kurang berapa jaraknya? Sekitar 350 meter? 350 meter lah. Masya Allah, kita lihat. Yuk kita review. Sahabat Cahaya Hati, dimanapun Anda berada, kita lihat hotelnya. Masya Allah, Masya Allah, sabar. Nah, ini di depan ada tempat perantian bis. Ya, tempat perhentian bis, dan ini tower Zamzam, dan keberadaannya di belakang tower Zamzam. Ini hotelnya Asyuhada. Oke sahabat Cahaya Hati, dimanapun Anda berada, yuk semangat mendaftar umroh promo bersama Cahaya Hati. Assalamualaikum.
Quran. Masya Allah. Pada hari ini Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Alhamdulillah tanpa di schedule kan, kita hari ini dikasih niat, dikasih kesempatan hadir ke sini tanggal 17 Ramadan dengan cahaya hati. Masya Allah, takbir. Kami sudah sampai. Pak Barjo, Ibu Is, Kak Eci, Bang Megi. Masih muskilah. Masya Allah. Sudah basah. Hmm. Luar biasa ya. Azan kan, Pak? Iya, azan. Ternyata ada jam-jam yang aman, Pak. Iya, jam 10. Oh, itu air ya. Itu aja aku bawa tawaf. Kemarin zuhur tuh udah gak kuat lagi kan? Udah bangun rusak aja yang lewat. Jamaah mana gak tau. Ibu-ibu minta dulu airnya. Semprotnya mendidih dia. Semprotnya Maggie, semprotnya Pak Barjo. Mendidih suaminya kayak gini, Sat. Bawa sini, Pak, sini. Iya. Iya. Gitu dia tadi. Aduh, luar biasa emang. Soalnya cuma botol kecil dia ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada 4 pelajaran nih, Bu. Satu pelajarannya adalah hati-hati. Kita naik ke atas kan melangkah dengan hati-hati. Artinya setiap langkah yang kita lakukan itu penuh dengan kehati-hatian. Artinya kehidupan ini penuh dengan kehati-hatian juga. Salah kita melangkah, bisa-bisa terpleset. Salah kita berbicara, salah kita bersikap, bisa-bisa kita terpleset ke neraka. Itulah pelajaran yang pertama. Yang waktu itu ambil tuh dari Ustaz Abdul Somad. Kita tanya Ustaz, apa hikmah kita naik ini Ustaz? Satu, kata dia, dari tangga ke tangga. Kan kita hati-hati tadi itu pelan-pelan. Nah, pelajaran yang keduanya yaitu semakin sampai di puncak semakin kencang angin. Orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan penuh keimanan dan ketakwaan, semakin besar ujiannya, semakin besar godaannya, semakin besar pula jin yang datang, bukan lagi yang biasa setan yang datang, tapi setan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya rusak ibadah kita, bagaimana kita tidak jadi orang sabar, bagaimana kita jadi orang yang emosian. Nah, itu luar biasa kan. Semakin kita di atas tadi kan, semakin kencang angin, semakin kencang badai. Lalu yang ketiga pelajarannya adalah syukur nikmat. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi masuk ke dalam gua yang sangat kecil, duduk di sana, tidur di sana 40 hari 40 malam dengan nyenderkan badannya di batu. Ada nanti di sana kita lihat di bawah. Masya Allah, luar biasa, begitu dahsyatnya. Makanya ada bahasanya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ada dua nun taukid di sana. Yang pertama la in syakartum la azidanna. Kalimatnya la azidanna, artinya di situ Allah bersumpah, ketika engkau pandai bersyukur, kutambahkan nikmat. Wala in kafartum inna, dan aku juga bersumpah ketika engkau kufurkan nikmatku, inna, kata Allah, aku jangankan mencabut daripada nikmat, malah justru azab yang kutimpakan. Nah, yang terakhir, yang keempat, kata Ustaz Abdul Somad, yaitu dekatlah dengan Al-Quran. Susah payah kita naik ke atas ini tak lain tidak bukan membuat kita agak bertambah cinta dengan Al-Quran. Karena perjuangan Nabi, kalau tidaklah Nabi ngambil Al-Quran 40 hari 40 malam di sini, mungkin kita buta. Nah, satu-satunya media yang bisa menyelamatkan kita, safian li ashabi yaumal qiyamah, Al-Quran lah yang jadi sahabat kita di yaumul qiyamah. Ada yang sangat luar biasa, ketika dia diselimuti oleh Al-Quran di dalam buku Mukasyafatul Qulub, dia bertanya, siapa engkau wahai fulan, kenapa kau selimuti aku? Anak Quran, anak sahabukum, aku sahabatmu, demi Allah aku jarang membacamu, jarang menyentuhmu. Apa kata Al-Quran? Satu hal yang membuat aku cinta kepada engkau, kau memang jarang baca, kau jarang menyentuh, tapi kau nitipkan rezeki kepada penghafal Quran. Masya Allah. Jadi kalau ada rumah-rumah tahfiz Quran, kita titipkan Al-Quran, itu akan menjadi luar biasa.
ya, itu yang akan menjadi sahabat kita nantinya, akan nyelimutin kita sampai masuk surga. Kata beliau, ketika malaikat mungkar dan nangkir nyuruh keluar nih, kan mau bertanya tuh, ya Al-Quran, keluarlah engkau. Tidak, ini sahabatku, aku akan hantarkan dia sampai ke surga, baru aku akan meninggalkannya. Masya Allah. Takbir. Hafiz Quran, hafal Quran dan menjadi rais negara Turki, yaitu Bapak Erdogan dan bersama rombongan dari Turki. Biasa, keluarganya masuk. Ah, insya Allah luar biasa sahabat saya. Bismillah Subhanahu Wa Taala. Saat pintu Ka'bah dibuka, ternyata yang membuat pintu Ka'bah terbuka itu adalah rombongan Bapak Erdogan bersama keluarganya yang dikawal oleh seluruh tentara-tentara atau askar-askar. Nah, itulah beliau. Masya Allah, sedang berada di Sazarwan, itu tempat imam melaksanakan sholat fardu atau tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, malaikat Jibril duduk dan memberikan contoh sholat kepada Nabi Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj, Sidratul Muntaha. Insyaallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa indahnya malam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Matilah Allah Subhanahu wa taala. Semoga berita ini bisa memberikan keberkahan dan memberikan motivasi serta semangat untuk sahabat berangkat ke Baitullah. Akbir. Dan review itu antara plakat Haji Mas Alwan tempat askar yang baju bareng dengan pintu Ka'bah namanya Mutazam. Dan ini ya, itu namanya Sajarwan, tempat bekas duduknya malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sholat. Dan ini yang dibersihkan adalah arah kiblatnya Nabi pertama kali sholat pulang daripada Isra wal Mi'raj. Nah, tuh dibersihkan tuh batu keramik yang bertuliskan ayat kursi. Allah, 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 All
sampai dari mulai keberangkatan sampai pulangnya. Alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan kepuasan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kesannya dengan Eci baik-baik ya Ibu ya, Masya Allah. Dan semoga, jangan sampai dilupakan ya Eci ya, walaupun kita sudah umur jauh berbeda. Aku nggak mau dibilang umur jauh berbeda, tapi kita tetap semangat saudara. Kompak. Jadi semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya, ya semua juga. Gimana kesan dan kesannya terhadap kayaan ini? Alhamdulillah untuk semua ustadznya nomor satu, aku memang sangat puas untuk pelaksanaan ibadah umroh yang dipimpin oleh Ustaz Tri. Semoga yang akan datang akan lebih baik lagi. Masya Allah, puas ya Bu ya, di pelayanannya, dengan makanannya, terus dengan hotelnya, pokoknya Masya Allah luar biasa, memang sesuai dengan slogannya, melayani dengan sepenuh hati. Cahaya hati, selalu di hati, selain cahaya hati, melayani. Ustaz Otri pada khususnya yang telah membimbing kami.